Jadi dari Karang Taruna Kecamatan Rangkuy. Jadi alhamdulillah peserta ini dari ibu-ibu, ibu-ibu yang berasal dari masyarakat Kecamatan Rangkuy. Dan anggaran kami juga dananya itu swadaya para peserta itu sendiri. Jadi kami sangat apresiasi sekali, walaupun dimulai dari sedikit, insya Allah ke depannya makin banyak masyarakat yang ingin belajar agar ilmu yang didapat kawan-kawan anggota Karang Taruna ini bisa bermanfaat. Peserta untuk saat ini ada 5 orang yang ikut pelatihan kerajinan ini. Insya Allah setiap kelompok itu nantinya akan diisi oleh 5 orang kerajinan Lidi Nipa. Produk-produk yang dihasilkan dari Lidi Nipa ini ada tudung haji, terus ada lampion, vas bunga, nah keranjang ini keranjang negeri, keranjang negeri, terus ada kotak tisu, ada tempat sampah, nah, dan bermacam-macam. Ada kursi stool juga bisa. Jadi harapan kami, insya Allah kedepannya para pengrajin ini kalau sudah bisa membuat kerajinan dari Lidi Nipa ini, kami akan membuat galeri sendiri, galeri kerajinan Lidi Nipa Karang Taruna Rangkuy. Mohon doanya.